meneruskan sesi kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alright. Jadi saya nak pergi kepada fungsi MPOT itu sendiri. Memandangkan kita masih lagi dalam terawang-awangan dalam memahami apakah fungsi TS itu sendiri. Yang pertama sekali adalah recognition of professional technologies and certified technician as professional. Okay. Yang mana fungsi MPOT itu sendiri adalah memberi satu pengiktirafan kepada orang yang ada pengalaman kerja selama lebih-lebih 3 tahun yang mana kita, tapi kita tidak ada satu gelaran langsung seperti mana yang ada IR, okay? Yang seperti mana yang ada pada AR, ada pada SR dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat kepada tenaga pengajar ataupun seseorang yang pakar dalam industri, dalam bidang teknologi seperti electrical, teknologi maklumat apa semua, dia dia dah kerja lebih 4-5-6 tahun dan dia mahir dalam sesuatu teknologi ni. Dia memang pakar dalam satu teknologi, namun begitu tidak ada satu langsung pengiktirafan. Di situlah kerajaan mengambil inisiatif untuk mengukuhkan MBOT ini untuk memberi satu pengiktirafan, gelaran kepada yang memerlukan ini, yang memerlukan sebagai TS ini. Dengan adanya TS ini, kita boleh pergi jauh. Okay? Dia is just not about gelaran semata-mata sebagai TS sebenarnya. Dia lebih kepada macam satu masa nanti kita akan berkongsi data maklumat, akan meningkatkan lagi satu jaringan industri. Okay? Kita ada TS, kita ada pengalaman yang kita ada ilmu ni, kita boleh pergi jauh, kita boleh melangkau untuk luaskan kita punya networking dengan pihak-pihak di luar sana. Bagaimana? Okey, dengan adanya latihan dan training program yang diadakan oleh MBOT. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan MBOT punya training program. Okay. Jadi di situ barulah orang akan recognize kita. Jadi selama ni kita mahir dalam sesuatu pengendalian mesin dan teknologi. Itu semua ada dalam CV kita. Kan kadang-kadang kita mahir dalam sesuatu bidang yang kita pakar, tapi benda tu dia hanya tertutup sahaja. Okey? Hanya orang yang di sekeliling kita yang mengenali diri kita ni. Namun begitu bila di luar sana, okey? For example, Pulau Pinang. Kita hanya dikenali di Pulau Pinang. Namun begitu bila di luar negeri, okay, di Perak ke ataupun di KL dan sebagainya, orang tak kenal kita sebab dia tidak ada dalam satu sistem data. Ini siapa? Maknanya dia just dianggap sebagai gelaran encik sahaja. Okay. Makanya di situlah wujudnya pengiktirafan supaya kita boleh luaskan kita punya networking. Okay. Lagi satu lagi kelebihan adalah nama kita tersenarai dalam data sistem. Lagi satu kelebihan yang mana bila sesuatu perkara yang berlaku, contohnya bencana sebagainya, kan, kita ada pakar rujuk untuk memberi nasihat, untuk memberi pandangan. Okay, dengan adanya MBOT ini untuk pengumpulan data maklumat, jadi kita boleh tahu siapa TS, contohnya TS Tuan Haji Osman, pakar dalam bidang apa. Okay, jika sesuatu berlaku apa yang memerlukan pendapat pakar, makanya dia akan rujuk pada pihak MBOT dan pihak MBOT akan mengeluarkan, okay, ini adalah senarai TSN sekarang ni yang dekat dengan negeri apa, nak bahagian mana. So, you boleh contact bahagian ni. Okay. Jadi di situ, kita dapat luaskan kita punya satu jaringan ilmu and then lagi satu, kita punya own branding sebenarnya. Our own branding. Okay, and then seterusnya, tadi pasal registration lah. Registration of professional technologies, yang tu. And then yang ketiganya adalah professional development and training program. Once kita dah ada TS nanti, kan, once kita dah develop kita punya career kita, kita dah develop kita punya knowledge kita, kita ada ilmu pemahiran. Namun begitu kadang-kadang kita nak apa ni nak sebarkan kepada rakan-rakan yang lain di luar negeri, di pihak yang lain dan sebagainya, kita tidak ada satu networking kat situ. Right, kita ada ilmu tapi kita nak kongsi ilmu kita dengan pihak yang lain, kita tidak ada networking. Susah untuk kita membina satu jaringan dengan pihak-pihak yang lain. Dan bila kita ni tidak dikenali, kita just sebagai orang kata tidak ada satu gelaran lah. Kan? Di situ pentingnya bila kita ada TS, orang akan recognize, orang akan rujuk pada kita. Dan kita boleh develop. Dia kata professional development and training program ni, bila kita ada TS, kita boleh develop kita punya program kita sendiri. Contohnya macam sekarang ni KVBP lebih kepada ada teknologi maklumat, ada electrical,
elektronik apa semua. Mungkin satu masa nanti kita membina satu program yang lain, kita bawa masuk program yang lain, di situ memerlukan pengesahan ataupun pendapat daripada pakar yang memerlukan TS. And then assessment of technology and technical program, yang mana penilaian, yang mana kita sendiri pun satu masa nanti once kita dah ada TS, kita boleh menilai, kita boleh membuat assessment, kita boleh dapatkan satu knowledge yang mana kita menilai seseorang tu untuk dapatkan TS in terms of technology and also technical programs, and also pada masa sama fungsi MBOT itu sendiri adalah untuk to regulate and conduct ethics of the technologies and technician profession. Bermaksudnya di sini selain daripada apa ni memberi satu pengiktirafan, ia menggalakkan kita semua untuk adanya untuk menjalankan sesuatu kerja dalam bidang ini mengikut kepada etika teknologi. Ya, mengikut pada etika. Kita dalam menjalankan sesuatu tugas dalam kerjaya kita memerlukan ethics, right? Dan kesan benefit bila kita dah ada TS ni adalah salah satunya jaringan ilmu lah yang saya letakkan di sini. Yang mana once bila kita dah ada TS, akan ada seminar, akan ada majlis, pelbagai majlis yang mana memerlukan kita hadir. Membuat masa sekarang ni kita tengah PKP kan, jadi kebanyakan yang seminar yang dianjurkan banyak pada online. Okay. Jadi selepas ni mungkin dah buka untuk majlis, kita attend majlis seminar, dan di situlah kita dapat mengembangkan kita punya jaringan ilmu, bukan setakat ilmu dan juga networking. Dari situlah kita kenal dengan orang yang mungkin ada sama minat dengan bidang kita. Okay. And then kita kekalkan kita punya networking kita kat situ, right? Kita kembangkan lagi. Itu dia punya kelebihan yang ada once kita ada TS. Right, kita menimba ilmu lagi dengan rakan-rakan yang bukan sahaja, kadang-kadang kita akan jumpa dengan dengan orang yang pelbagai bidang kepakaran dia yang boleh membantu kita untuk meningkatkan lagi kita punya ilmu pengetahuan. And then talent mobility, more opportunity for professionals from every level of technology field. Jadi di situ kita dapat pelbagai opportunity, yang mana yang saya cerita tadi, peluang yang kita dapat untuk membina lagi kita punya career, kita upgrade kita punya branding. Makanya kita tak adalah duduk di bawah takut yang sama kan. Kita mengajar manjang 10-15 tahun mengajar aja kan, jadi kadang-kadang ada masa yang kita memerlukan upgrade diri kita kan. Yalah, bila kita pakai kenderaan kereta cukup 9 tahun, kadang-kadang kita dah ada peningkatan dalam gaji kita, memerlukan untuk peningkatan upgrade dalam penggunaan kereta. Jadi diri kita pun ada kena upgrade, self-upgrade. Okay, jangan ingat kereta saja, diri kita pun perlu self-upgrade. Then lifelong learning, okay, lifelong learning and go to adopt CPD hours. Yang ni yang saya nak tekankan di sini, once kita dah ada professional technologies, yeah, yang memerlukan kita untuk dalam setahun kita memerlukan untuk dapatkan CPD hours like average amount like 30 hours CPD ni. Jadi apa CPD hours ni? CPD hours ni adalah training program yang memerlukan kita untuk kekalkan gelaran TS dalam diri kita. Okay, dalam setahun tu kita attend lah program-program yang ada di dalam website MBOT. Nanti saya akan tunjuk, dan bila saya login nanti saya tunjuk apakah training-training program yang sedia ada di dalam tu yang kita boleh apply. Ada sebahagian yang training program yang memerlukan pendaftaran dengan bayaran. Okay, dan ada yang ada yang free. Jadi kita kena pandai lihat di situ lah. Okay. Technology fora and programs, regular fora and program will be conducted by MBOT and TEB for each technology field. Jadi kita kena aware lah, alert by the programs yang mana MBOT. Kadang-kadang bila once kita ada TS, mengikut kepakaran kita, mungkin MBOT satu masa ni dia akan panggil kita untuk mengajar pula orang yang memerlukan. Mungkin mengajar dalam bidang, mengikut pada bidang kita. Okay. Jadi di sini, setakat ini ada 24 bidang yang diiktiraf oleh MBOT. Boleh nampak kot, nanti dalam website pun ada, cuma saya nak just highlight lah kat sini ya. Yang kalau ikut pada KVBP, Electrical and Electronic Technology dan diiktiraf, okay. Information and Computing Technology, Chemical Technology, Telecommunication and Broadcasting, Biotech,
building and construction, yang ni saya lah, bidang saya. Resource-based survey and geomatics technology, manufacturing and industrial technology, agro-based, cyber-security technology, transportation. Jadi kalau kita lihat di sini, bila kita scroll down kita punya semakan pada bidang-bidang teknologi yang diiktiraf MBOT ni, makanya kita akan tahu selama ini, okay, bidang-bidang ini, 24 bidang ini memang bidang yang menekankan kepentingan kepada semua aspek di dalam dunia ni. Okay, cumanya tidak diberi pengiktirafan. Okay, kalau kita lihat pada marine technology ni, satu masa dulu marine technology ni memang penting, tapi satu masa dulu sebelum MBOT ni diwujudkan, tidak ada satu pengiktirafan pada mereka ini. Makanya mereka dianggap sebagai penjawat awam yang ada kepakaran dalam marine technology. Tidak ada satu gelaran yang mana, tapi kalau di luar negara, unless if you are in academician, if you are a doctor ataupun you are a professor, just you hanya membawa sebagai gelaran profesor dan juga sebagai doktor. Tapi jika tidak ada gelaran langsung di situ, makanya dia dianggap sebagai you hanya pakar dalam bidang marine technology ataupun you hanya pakar dalam green technology, aviation, aeroplane dan sebagainya ataupun automotive technology tanpa membawa satu gelaran yang mana adalah penting untuk rekod dalam sistem. Okay. Yang mana dalam sistem rekod sistem ini, kadang-kadang media pun boleh merujuk pada MBOT untuk dapat meminta pendapat daripada pakar-pakar sedemikian bidang ini. Jadi salah satu inisiatif yang bagus pada kerajaan dalam mewujudkan MBOT ini. Jadi 24 bidang ini semua boleh dapat TS. Cyber security technology, nuclear and radiological art design. Art design ni ya seni reka kan. Dalam KVBP ada seni reka, health and medical technology sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah application for professional technologies. Jadi setahu saya semua syarah di KVBP ni semua dah ada ijazah, makanya just to apply untuk, tapi ada yang belum langsung apply for GT, betul? Ada yang memang mungkin ada yang sebagai yang tak daftar langsung, just baru nak mengenal berkenaan dengan MBOT itu apa dia. Jadi saya mula dengan first step dahulu, iaitu kita perlu dapatkan GT dahulu. Okey, permohonan untuk dapatkan GT terlebih dahulu, yang mana dinamakan sebagai graduate technologist, permohonan teknologi berijazah. Yang kita just apply di website tu, register sebagai graduate technologist, bayar sebanyak RM50 sahaja. And then tunggulah dalam seminggu, dua minggu, dia akan automatik. Kalau kita sebagai pensyarah di KVBP, kita just apply je. And then letakkanlah CV sekali di dalam tu. Okay, jadi dalam masa seminggu, dua minggu macam tu, insyaAllah dia akan appear di dalam website yang kita dah create, kita punya login ID tu. So dia akan tengok sama ada kita sah dapatkan GT ataupun tidak. Tapi mostly kita akan dapat, and mustahil untuk kita tak dapat. Kecuali lah yang tak dapat tu memang apply, tak isi apa-apa, dia tak upload dia punya CV dia. Itu memang mustahil lah kalau tak dapat kan. Dia akan dapat, jangan risau. Okay, lepas dah dapat GT, once kita dah dapat GT, barulah kita akan apply for TS. Di sinilah dia punya bukanlah nak kata rumit, tidak. InsyaAllah tidak menjadi masalah. Okay. Selepas kita dah melepasi beberapa peringkat, iaitu first kali kita bila masa kita dah apply for TS, kita kena upload lagi sekali lah kita punya apa ni, CV kita. Saya pun tak pun nak pasti sama ada kita upload CV kita ataupun yang dah ada dalam sistem web tu, mungkin dia akan guna balik CV yang kita apply untuk GT. Nanti kita akan lihat balik. Jadi kita apply CV tu, CV pun dia ada template dia. Jadi saya pun dah buat, saya pun ada refer pada pihak MBOT dan dah buat siap-siap dia punya template MBOT untuk saya share kepada KVBP nanti, insyaAllah. Dan slide ni pun nanti saya akan bagi untuk rujukan. Ya, yang ni pun saya ambil daripada website MBOT juga, cuma saya terangkan lah bagaimana proses untuk mendapatkan TS ini. Jadi permohonan untuk penilaian profesional ni, the first thing first, once you apply, once bila you dah apply kan di sini,
you you kena bayar yuran sebanyak RM600. Yuran RM600 bukanlah untuk dapatkan PS. RM600 adalah untuk menduduki penilaian untuk dapatkan TS. Okay, application for professional assessment. RM600 ini adalah untuk mendapatkan, untuk membuat satu assessment, fee assessment situ. Okay, jadi assessment dia apa dia? Yang ni lah, dia punya area of assessment di sini. Jadi saya akan go through kejap lagi. Okay, once kita dah once kita dah apa ni, melalui proses penilaian ni. Jadi proses penilaian ni buat masa sekarang hanya ada interview sahaja. Okay, buat masa sekarang sebab saya ada refer pada pihak MBOT. InsyaAllah buat masa sekarang ni untuk tahun 2022 masih lagi menjalankan satu assessment sahaja, iaitu interview. Tapi dia ada maklumkan tidak lama lagi dia akan menjalankan satu assessment, iaitu written assessment. Yang tu yang saya bila mana saya nak push para semua pesyarah di KBBP ni untuk cepat-cepat apply TS. Sebab apa? Sebab sekarang ni adalah satu kaedah yang mudah, masih lagi mudah, masih lagi menggunakan interview assessment. Okay, sampai satu masa ataupun pertengahan tahun ni ke ataupun tahun depan ke dia dah apply untuk written assessment, makanya dia ada dua, satu written assessment, satu lagi interview session. Okay, kemungkinan yuran untuk penilaian tu pun akan meningkat sebab itu cost, semua tu melibatkan cost apa semua. Jadi satu masalah pula kita nak attend untuk written assessment. Buat jadi masa sekarang ni masih lagi interview. Okay, dah ada dekat, ada okay, ada maklum kat sini ya. Written assessment, the assessment will be conducted on a regular basis online and will be reviewed by technology expert panel TP. Okay, jadi buat masa sekarang ni there will be no written assessment yet. Okay, yet. Jadi kita tak tahu sejauh mana bila. And then for the time being, still conducted by using interview. Jadi interview ni boleh biasanya dijalankan menggunakan Skype lah, kan, mengikut kepada pihak MBOT. Once kita dah dah dapat satu TS, satu hal pula, kita nak kena bayar. Kita ingat once kita dah dapat TS ni satu kelegaan bagi diri kita? Tidak. Ada lagi pembayaran, iaitu 300 setengah, 350 lah, 350 untuk kita kena bayar untuk dia punya TS tu, TS membership tu. Okay, barulah once kita dah dapat email yang menyatakan bahawa tahniah, anda telah mendapatkan TS, anda boleh proceed kepada prosedur yang seterusnya, iaitu pembayaran TS sebanyak RM350. Okey. Jadi total sekali ada berapa? RM900. Okey. Jadi bagi mungkin ada sebahagian daripada anda semua mungkin menyatakan pembayaran ini mungkin membebankan sedikit. Anything, bagi saya apa-apa jua dalam mendapatkan sesuatu apa ni, ataupun pengiktirafan ataupun nak meningkatkan diri kita ke arah kemajuan, memerlukan pengorbanan, sama ada pengorbanan dari segi sudut ilmu ataupun dari sudut keuangan. Yes, for the time being initial cost dia mungkin agak membebankan sedikit, tapi for the benefit kemudian hari ini mungkin akan membantu diri anda dalam kenaikan pangkat, dalam peningkatan taraf kehidupan para ilmu, para akademik di KVBP. Yeah. Okay, cuma and then tiap-tiap tahun kita kena renew lah. Tiap-tiap tahun kita kena renew sebanyak RM200 untuk kita apply for renewal. Okay, jadi area of assessment di sini ada berapa ni? Ada lima, iaitu yang pertama sekali pecahan kepada competence, and then lepas tu dia pecahan kepada commitment. Jadi competence ni yang pertama A, knowledge and understanding. Okay, B, application to practice. C, leadership, kita punya ciri-ciri kepimpinan, kita punya cara pengurusan. And then D, interpersonal skills, dan juga E, professional conduct. Okay, saya pergi kepada yang yang ni, area of assessment. Saya tunjuklah dulu dia punya sijil dia yang saya dapat untuk graduate technologies, macam ni dia punya
dia akan tulis nama, nombor pengenalan, alamat. Yang ini saya blurkanlah, ya. And then bidang teknologi, iaitu bidang apa yang kita pakar, yang kita mendapat pengiktirafan berijazah. Okay, macam saya building and construction technology. And then yang ni barulah kita dapat TS. Once kita dah dapat TS, Technologies Professional, dia akan letakkan nama kita sebagai TS.MuhammadNaimBinMahyudin. Kita punya nombor kad pengenalan, alamat kita, bidang teknologi, building and construction technology, dan dia ada maklumkan, okay, pendaftaran bermula daripada 16 September 2019. Okay, and then dia juga ada maklumkan yang mana penggunaan gelaran, kat mana kita nak letak. Kalau kita menggunakan pakai TS, untuk bahagian depan. Kalau kita nak pakai P.Tech, sama juga. Eh? Kita boleh letakkan di bahagian belakang selepas nama kita. Okay. And then dia akan ada tamat tempoh dia, iaitu sampai 15 September 2021. Yang ni yang lama ya. Sekarang ni saya dah renew dah. Jadi every year dia akan, bila once kita dah renew, kita akan dapat CJ yang barulah untuk simpanan kita. Okay. area of assessment tadi yang berkait dengan yang ni tadi. Okay, jadi saya ringkaskan untuk pemahaman anda semua. Apa yang berkait dengan area of assessment? Yang pertama sekali, knowledge and understanding. Ia berkait dengan kerja-kerja semasa berdasarkan penggunaan teknologi. Okay, jadi yang ni sedikit tips lah. Bila mana area of assessment ni, bila interview, apa yang panel akan concern? Benda ni lah. Lima-lima perkara ni yang dia akan ambil maklum dalam point merit dalam interview assessment ni. Jadi kita kena faham dulu. Yang pertama sekali, knowledge and understanding. Okay, dari sudut bidang kita, pelibatan dalam kajian, penyelidikan inovasi sebagainya, peranan kita kaitkan dengan cabaran serta teknologi terkini. Misalnya sebagai contoh, dari sudut teknologi maklumat, kan. Mungkin kita sekarang ni kita mengajar dalam teknologi maklumat. Paruh syarah di KVVP mengajar teknologi maklumat. Okey, dia menggunakan teknologi apa? Adakah dia mewujudkan satu teknologi yang baru? Okey, kalau ada, cerita pada panel tu. Okey, kalau ada benda yang dia bina satu platform web yang baru ke apa sebagainya, anything that related to technology, sebab MBOT ni dia jenis yang allergic. Dia dengar je teknologi, okey. Okay. Dia allergic sikit. Dia kalau dengar je benda-benda yang kita, bila kita cerita berkait dengan teknologi, teknologi, apa yang kita buat berkait dengan teknologi, okay, ada point. Jadi kat situ, ambil point kat situ, ya. Dalam bidang electrical dan electronic pun sama. Sekarang ni bila syllabus mungkin ada perubahan, kan, yang masa saya belajar di SMTBP, setiap hari kita pergi kepada bengkel, petukang apa ni, pasang elektrikal, lepas tu faham dia punya board system, electrical system begitu. Okey, jadi dari situ mungkin kita cerita balik pada mereka, okey, electrical yang sedia ada berbanding dengan electrical yang sekarang ni yang mereka yang kami cipta untuk penambahbaikan. Okey, benda tu something yang baru yang kadang-kadang panel nak dengar. Okey, cerita kepada dia orang kaitan ni. Right, then berkait dengan cabaran serta teknologi terkini. Benda ni kita kena study sikit. Okay, mengikut pada bidang kita. Kadang kita kena aware. Jadi kita tak boleh nak duduk di takut yang lama, kan, mengajar, lepas tu benda yang sama sebagainya. Kita kena lihat pada isu-isu semasa yang berkait dengan teknologi. Sekarang ni, in terms of teknologi maklumat, kan, sekarang ni isu yang dunia yang tengah hot sekarang ni adalah metaverse. Saya pun tak tahulah apa ni, teknologi metaverse ni macam mana, tapi you have to study a little bit about metaverse, you have to study about NFT, kan. Sekarang ni dah wujud dah orang kata investment on NFT, benda tu. You study sikit and then kalau boleh you try untuk kaitkan dengan bidang you, apa yang you boleh buat satu perubahan ke arah advance on the technology yang akan datang ataupun seiring dengan teknologi yang terkini di dunia. Okay, right. Lepas tu application to practice. Terangkan projek atau kerja teknikal yang kita lakukan, right, penambahbaikan teknikal yang pernah kita buat, kesan pada tempat kerja ataupun masyarakat. Okay, jadi memandangkan kita ni banyak lebih pada hands-on, hands-on semua waktu pengajaran, lebih banyak pada teknikal sebagainya, kita cerita balik benda ni
ada apakah penambahbaikan berbanding yang sedia ada? Okay, sama ada in terms of electrical ataupun semi reka ataupun teknologi maklumat, okay, berkaitan. Jadi kita kena study sikit kan dengan apa ni dunia ilmu teknologi yang terkini sikit ya. And then leadership or management yang tadi tu application to practice lah. Dia akan berkait dengan knowledge and understanding tadi, ya. Yang ni amali berkait balik dengan knowledge and understanding. Yang ni lebih kepada teori apa yang kita dah mengajar pada diorang ni, pelibatan dengan, okay, cuma saya nak tekan kat sini penglibatan dalam kajian, penyelidikan ataupun inovasi. Saya sejauh mana saya tak tahulah track untuk college vocational balik pulau. Kajian atau penyelidikan memang tak ada kan? Saya tanya dulu. Tak ada kan? Memang sepenuhnya pengajaran kepada pelajar-pelajar. Betul? Ya, tak selesai. Saya tak nampak kamera ni. Saya tengah tengok. Okay, saya nak tanya sikit. Ya, okay, baik. In terms of inovasi, ada tak pelibatan para pensyarah pada inovasi? Ada tak? Sebab saya nak tanya dulu, ada ke tidak kan? Ada sertai pertandingan, okey, alhamdulillah, alright. Okey, yang ni nanti saya akan tekankan juga, ya. Yeah. Saya balik kepada tadi. Okey, sebab apa yang saya tekan ni, sebab okey, mungkin untuk KVBP, pelibatan dalam kajian atau penyelidikan ada, okey. Maknanya ada pun penambahan beban, maknanya dia dah seiring dengan universiti dan ada juga penyebatan dalam inovasi, which is good lah, kan? Which is good. Okay, and then application to practice yang tadi berkaitan dengan amali. Right, kenapa saya tekan kat di sini inovasi? Sebab bila kita dengar inovasi, dia berkait rapat dengan peningkatan pada teknologi. Okay, jadi itu adalah salah satu bonus point yang mana panel akan lihat pelibatan kita dalam inovasi. Okay? Dan bila kita berada di KVBP, kan, kita banyak kepada pelibatan pada hands-on, technical. Eh? Technical, makanya kita wujudkan satu, kita banyak menghasilkan satu produk inovasi. Walaupun benda tu kadang-kadang kecil sekalipun, boleh hantar je ke dalam pertandingan, event dan sebagainya. Untuk pengetahuan, sekarang ni bila dah musim PKP ni, musim COVID-19 ni, banyak yang pertandingan-pertandingan inovasi ni banyak lebih kepada online, digital of innovation. Jadi bila when it comes to digital of innovation, penyertaan ni, bayaran untuk penyertaan ni murah. Jadi ada yang kadang-kadang RM200, ada yang RM50, masuk je. Okay, dalam setahun at least you target dalam 2-3 pencapaian untuk yang ni, untuk you upgrade you punya career in terms of CV dan juga untuk dapatkan TS. Okay, kalau yang dah dapat TS pun tak menjadi masalah untuk you upgrade lagi untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Okay, sebab apa pentingnya di sini? Sebab kita berada di KVBP yang mana harian pembelajaran ni lebih kepada technical, lebih kepada producing a product, which is either a little of an innovation or a big innovation, and masuk je dalam pertandingan ini. Menggunakan platform apa ni, kita sebagai leader dalam satu group project. Okay? Jadi adalah nama-nama student di dalam project ini, kita sebagai pensyarah, sebagai leader, at least kita ada merit dalam tu. Memang itu hasil project student. And kita letak nama diorang ni, hantar. Let's say lah dalam satu kelas kita ada dalam 30 pelajar. Dalam 30 pelajar kita pecahkan kepada 5 grup sebagainya. Dan 5 grup tu kita hantar dalam pertandingan. Dalam satu grup kita ada nama. Nama kita dah ada dalam tu. Ataupun you bolehlah berpakat-pakat dengan pesyarah lain, kita agihkan sama rata. So dalam setahun kita dah ada merit dalam in terms of innovation. Dalam innovation tu boleh juga kita apply dalam penyelidikan. Kajian seperti paper, journal paper. I'm not sure kalau college vocational memerlukan track untuk menghantar paper, saya tak pasti. Nanti saya tanya baliklah kan, ada ke tidak kan. Tapi dalam universiti semua sama. Dia memang kena motor penyelidikan dan inovasi. Dan dari situ
kita dapat achieve kita punya merit untuk dalam CV kita, dan sekaligus memberi satu bonus point di dalam assessment untuk mendapatkan GTS. And then leadership, management and supervision commitment. Okay, tanggungjawab ataupun peranan di tempat kerja. Yang ini lebih kepada portfolio dia. Setiap pesyarah dia ada portfolio masing-masing. Tidak kiralah portfolio dia kecil sekalipun, bendahari sekalipun, dia tetap dinamakan sebagai portfolio. Dia tetap memberi kesan, impact yang pada kita punya organisasi. Okay, penting di sini. Dan cerita, kita cerita juga. Walaupun portfolio kita kecil, sebagai presiden academic ataupun academic advisor ataupun dari ataupun setiausaha sebagainya pun, kita cerita juga sebab apa, sebab panel nak lihat selain daripada kita punya practice di dalam bidang kita, knowledge and understanding dalam bidang kita, dia nak lihat kepada others, dia nak lihat kepada yang lain-lain, yang mana apa contribution kita selain daripada bidang yang berkait dengan ni, kan? Contoh, bila kita melakukan ataupun satu program, event, let's say kita buat satu webinar, buat satu webinar, dalam satu webinar tu dia ada dia punya jawatan kuasa, kan? Ada yang bahagian daripada jawatan kuasa kecil pun ada juga, nama-nama pesyarah itu pun boleh membantu. Okay. Itu semua merit di dalam leadership, management, supervision, commitment. Yeah, bila kita cerita balik, okay, saya pernah menjadi AJK, ahli jawatan kuasa dalam media ataupun editing di dalam dalam majlis akreditasi, dalam satu webinar sebagainya. Dan you ceritalah apa you punya peranan kita di dalam tu, dan you kena kena ambil hati panel bahawasanya portfolio yang you ambil ni merupakan portfolio yang penting. Walhal dia adalah sampingan. Itulah kesan, jika kesan portfolio yang saya pegang ini kepada majlis ataupun program ini boleh memberi impact kepada sesuatu ni. Kalau tak ada ni, tak tercapai. Contoh macam tu. Okay. Kerja dalam pasukan, pencapaian, sumbangan, itu semua ni lah. Selama kita mengajar dalam ni, memang kita akan adakan pelbagai program bersama dengan pelajar, aktiviti program bersama industri ke apa, benda tu kita cerita balik. Okay? Kita masukkan dalam CV kita. And then interpersonal skills, penglibatan dalam pembentangan idea, penglibatan dalam mengawal perubahan teknologi. Alright, yang ni kita masukkan. Apa-apa program yang kita adakan di KVPP sebagainya, mesti kita akan ada satu pelibatan dalam memberi satu idea yang impact untuk melancarkan majlis itu. Okay, ceritalah, kan? Tak perlulah nak masukkan dalam CV tersebut, sebab yang ni, yang bila area of assessment ni, dia nak dengar apa yang kita cerita ni. Jadi you cerita, yeah? You defend yourself, okay? You defend yourself. Jadi apa pelibatan kita dalam memberi idea? Okay, saya pernah bagi idea dalam satu majlis program ni, dalam penjimatan kos, adalah penjimatan kos majlis makan ini. Jadi kita saya mencadangkan kita buat paperless dalam pembungkusan, contoh macam tu. Jadi sedikit sebanyak ini boleh memberi satu kesan pada perubahan alam, menyelamatkan alam kita daripada pencemaran dan sebagainya. Okay, so pelibatan dalam mengawal perubahan teknologi, benda tu balik, dia berkait balik yang tadi yang saya cerita tadi, ya, pembentangan idea. And then professional conduct. Okay, yang ni you kena kita kena baca sedikit pembacaan. Sedikit pembacaan berkenaan dengan pengetahuan akta mengikut bidang, peranan dan tanggungjawab kita. Okay, dalam KVPP kita ada pekeliling kita. Kita ada kita punya apa ni, akta. Paling simple, akta keselamatan. Yang tu akta keselamatan pekerja awam. Okay, yang tu is the common akta lah, yang mana kita boleh cerita balik pada panel. Okay, yang mana okay, mengikut pada akta sekian ni, saya menjalankan tanggungjawab saya dengan baik di KBBP sebagainya ni. Kita cerita balik peranan dan tanggungjawab kita. Okay.
Yang ni pun sama. Tadi, basically yang ni secara am yang saya ceritakan tadi, okay, yang ni lebih pada detail. Dia akan berbalik pada yang knowledge and understanding, application to practice, leadership, interpersonal skills, professional conduct. Yang ni saya ceritakan. Okay. Sama juga tadi, saya tunjukkan tadi, cumanya lebih detail. Okay. Yang pertama sekali, A, knowledge and understanding. In terms of basic and fundamental. Yang ni pengalaman lah, bila saya diinterview oleh panel ni, benda ni dia akan berkait rapat. Banyak benda ni, banyak benda yang ni cuma saya, banyak benda yang berkait yang sama, cuma kita kena faham apa sebenarnya yang dia nak dengar. Okay. Basic and fundamental, mengikut pada bidang kita, sama ada teknologi maklumat, electrical, electronic ataupun seni reka. Okay. Dia akan tanya, yelah kan, panel pun daripada bidang yang berkait rapat dengan bidang kita. Jadi first thing first, basic and fundamental, dia akan tanya berkait dengan ilmu asas dalam electrical, dalam electronical. Okay, kalau you tak boleh jawab, oh habis. Eh, you tak boleh jawab benda yang ilmu yang simple ni, you mungkin setakat ni kita mengharapkan satu soalan yang bombastik yang berkait dengan electrical, electronic itu. Tapi bila pengetahuan asas pada benda yang basic ni, mungkin kita dah lupa kan. Jadi bila dia tanya macam tu, kita pun rasa terkejut, terus tak boleh nak jawab. Okay. Macam sebagai contoh, macam saya interview untuk TS tu, berkait dengan bidang saya, building construction technology, kan? Berkait dengan construction. Okay. Dia tanya, simple je soalan dia. Okay, apakah nisbah bagi simen, konkrit? Apakah nisbah bagi penghasilan bacuan konkrit? Benda tu simple. Benda tu kalau pelajar diploma, habis diploma, dia kena tahu. Dia nak work on site, dia kena tahu berapa nisbah konkrit, bacuan konkrit, pasir berapa, simen berapa, sebab itu basic things. Okay. Mujur saya ingat. Sebab kadang-kadang kita tak expect benda soalan yang senang ni, kan? Mungkin kita selama ni kita mengajar mengajar pelajar-pelajar kita, dan kan kita pun lupa. Bila soalan keluar, soalan yang simple macam tu, kita pun macam terkejut, kan? Terkejut, terus lost. Jadi kita kena tenangkan diri kita dahulu berkenaan dengan ni. Kita kena basic pun kita kena tahu, and current technological knowledge. Okay, lepas tu current technological knowledge. Okay, dia akan tanya. Kalau dia tak tanya sekalipun, kita kena prepare. Yang ni adalah assessment, kita punya assessment framework yang kita kena tahu. Current technology knowledge yang mana, apakah teknologi yang sekarang yang kita kena tahu. Okay. And then, apakah teknologi yang masa akan datang yang boleh di advance. Okay. Advanced technological knowledge in terms of electrical, in terms of information technology, apa ni, seni reka sebagainya. Apa, okay, you ceritalah. Teknologi yang sekarang ni yang kami adapt ni adalah teknologi apa untuk seni reka. Tapi di masa akan datang, apakah teknologi yang akan digunakan, yang dah ada sedia ada, tapi di KVPP mungkin tidak ada kewangan untuk pembelian mesin sekian-sekian ni. Cuma you kena ada sedikit pembacaan atau study sikit berkenaan equipment mesin yang akan digunakan mengikut pada bidang anda. And then technology application, apa ni, dia punya aplikasi dia lah. Okay, application dia macam interview macam biasa lah, seperti mana yang you mengajar tu, you cerita balik. Okay, kita apply cara macam mana, kan? Dia tips interview ni sebenarnya jangan bagi ada masa untuk dijawab. Dia tanya soalan, dia tanya satu soalan, introduce yourself. Kejap lagi saya akan go through dia, kan? Adoption of future technology. Yang ni kita kena buat research sikit, buat sedikit pembacaan, survey sikit, apakah teknologi yang akan datang, kan? Ataupun nak senang, cari kat YouTube, kan? Teknologi masa akan datang. Kadang-kadang benda yang keluar di YouTube ni memang benda yang mengaut, yang teknologi benda yang dongeng, yang lain, yang terlalu gah sangat sampai kan belum masa untuk wujud lagi. But things that at least you ada buat research. Yang ni last minute research lah, kan? At least you ada buat research, you cerita balik pada panel. Okay, sekian-sekian ni, okay. Oh, kita tak tahu. Kadang-kadang mungkin panel sendiri pun tak tahu. Tiba-tiba bila you cerita, you kongsikan dengan masyarakat, dengan panel, dia pula tertarik. Bila dia tertarik,
Kat situ you dah tambat hati dia. Once you dah tambat hati dia, alhamdulillah, insyaAllah boleh. Dah kira dah lepas dah dia punya apa, satu langkah untuk dapatkan TS tu dalam assessment. Sebab ada. Jadi saya cerita balik pengalaman saya interview. Okay, and then bahagian B pula, application to practice. Okay, requirement, application requirement. Apakah requirement kita dalam melaksanakan kita punya practice di dalam KVPP ni? Perancangan kita mengikut pada current technology, feasibility, implementation, operation and maintenance ni lebih kepada berbalik kepada cerita knowledge and understanding ni. Cuma cara kita apply tadi. Jadi knowledge and understanding and application to practice ni digabungkan sekiranya bila you cerita pada panel current technology yang diguna sekarang ni, and then you apply macam mana you apply di makma, di bengkel sebagai agar pelajar pun faham, dan apakah advanced technological knowledge yang you boleh you practice pada pelajar, dan seandainya machine tu tak ada, so apa yang you perlu buat bagi pelajar memahami penggunaan machine yang advanced ini. Okay, mungkin bawa dia orang ke kilang, site visit di kilang Jepun atau kilang Bosch dan sebagainya, untuk melihat teknologi yang terkini. Seandainya kadang kita tak ada mesin di sini, nak beli mesin bukan murah. Kadang satu mesin melibatkan lebih daripada 1 juta sebagainya. Jadi kita memerlukan the best way is bawa budak-budak pergi site visit. Okay, right. And then C, leadership and management, risk ataupun crisis management, financial management, work project planning, quality management, safety and health management. Okay. Sebab tu saya tekan kat sini, di bahagian leadership dan management, right, bukan semua pesyarah bila dalam portfolio, bukan semua pesyarah akan pegang leadership. Semua pesyarah akan pegang pengarah projek, bukan semua pesyarah akan pegang bahagian-bahagian sebagainya ni yang penting ni. Mungkin jadi saya tekan kat sini, semua di dalam leadership and management, tak kira portfolio macam mana sekalipun, okay, kecil mana sekalipun portfolio, dia ada kepentingan dan kesan pada sesuatu organisasi itu. Okay, sama ada risk ataupun crisis management. Mungkin seseorang tu dia pegang bendahari. Bendahari tu penting. In terms of financial management, kalau dia tak manage betul-betul, dia syarah di bahagian bidang teknologi maklumat. Pada masa sama, dia pegang portfolio bendahari. And kalau dia tak manage betul-betul in terms of financial, habis KVPP. Okay? Habis persatuan dia. Sebab dalam KVPP pun ada persatuan. Mungkin kan, kita ada beberapa portfolio persatuan pelajar sebagainya. And benda tu semua penting. Okay, academic advisor. So you ceritalah, okay, pentingnya academic advisor ni untuk apa. Itu semua dalam merangkumi di dalam assessment area leadership and management. Dia nak lihat selain daripada apa yang you mengajar berkaitan bidang ni, apa yang you buat, portfolio apa yang you beri. And then lagi satu saya nak tekan kat di sini, kebajikan. Okay, kebajikan. Kebajikan siapa yang, kalau mungkin ada sebahagian daripada syarah memegang portfolio kebajikan pun penting. You cakap itulah, in terms of benda tu semua masuk dalam leadership and management. Okay, and then safety and health management, quality management. Okay, in terms of warden, yang memegang sebagai warden di setiap blok. Jadi peranan warden di dalam satu blok ni untuk pastikan keselamatan pelajar ni jamin. Okay, kalau tak ada warden, apa yang berlaku sebenarnya? You ceritalah sedikit dia punya peranan dia untuk pastikan setiap elemen-elemen ataupun komponen di dalam bangunan itu selamat. Okay, hari kita akan check in terms of electrical conductor di sekitar bangunan hostel ni supaya tidak ada satu vandalism di dalam di kalangan pelajar-pelajar kita. Okay, benda tu semua berkait dengan leadership and management. Right, and then interpersonal skills, teamwork, communication, innovation, social obligation dan juga creativity. Yang ini benda berkait dengan kita punya cara kita bekerja dengan antara kita punya di kalangan rakan-rakan pesyarah KVPP. Kita cerita, okay, satu program ni bila kita mengenalikan satu program ni, there is a problem between saya punya colleague.
which is about dia yang dia pegang portfolio sebagai scare. Jadi saya membantu dia untuk untuk try to solve dia punya problem ni. Ceritalah benda tu. So dia ada dalam area interpersonal skills, kita punya teamwork, teamwork. Dalam innovation pun ada teamwork. Ceritalah, okay, pelajar ni tidak dapat hadir ataupun berlaku permasalahan dalam satu projek inovasi ini yang yang mana contohlah dia tertinggal apa-apa sekian-sekian. Jadi jadi saya dengan ini terpaksa untuk cover dia punya projek dia, terpaksa ada buat perubahan pada projek di masa-masa akhir. Dan alhamdulillah saya telah mendapat award bronze ke ataupun silver dan sebagainya. Jadi benda tu ada bonus point membantu dari sudut assessment area interpersonal skills. And then E, professional conduct, self motivation, ethics and integrity. Yang ni you ceritalah setiap awal pagi sebelum pelajar-pelajar masuk ke bengkel, apakah SOP yang perlu diadakan. Jadi beritahulah terms of etika dalam pengendalian sesuatu mesin, integriti dalam memegang sesuatu portfolio ini supaya tidak tidak ada penyalahgunaan kuasa di dalam satu portfolio. Okay, and then sustainable environment and development. Okay, you boleh selitkan sedikit penggunaan mesin dalam sesuatu item atau sesuatu barangan produk yang you all laksanakan ni, dia punya ada tak waste? Ada waste. Kalau ada waste, contohlah kan harian kita buat electrical pemasangan electrical, dia punya conduit, lebih-lebihan conduit tu biasanya kita akan buang di dalam satu tong yang besar, ataupun dia punya wire, getah wire tu kita akan buang dalam ni. So ada tak satu inisiatif bagi pesyarah daripada daripada dibuang dalam satu tong ni dan dia akan ke tempat pembuangan sampah, kita boleh recycle balik untuk jadikan dia sebagai satu produk yang digunakan untuk dibengkel balik. You ceritalah. Itu merupakan satu teknologi yang bonus point yang yang MBOT nak dengar. Yang mana kita menggunakan, kita recycle, kita menggunakan sustainable environment and development di situ. Okay. And then technologies and technician act. Yang ni kita kena bacalah, go through Akta 768. Apakah fungsi teknologis dan juga technician act ini. Right, itu salah satu soalan lah. Kan? Okay, dia akan tanya, are you familiar with the MBOT Akta? Act, MBOT Act. Could you explain more on the MBOT Act? So kita explain lah. Yang berkenaan dengan Akta, okay, menurut Akta MBOT 768, okay, section berapa, section 19 sebab apa, kita lebih spesifik pada kita nak dapatkan teknologis, kita nak dapatkan TS, maka kita akan duduk di bawah section 19. Baca balik apakah ada di dalam section 19 tu. Jangan pula tersalah baca section pula. Kan kat situ dia sikit dia punya point dia, you just hafal lah kat situ. Right. Kalau boleh melebihkan bacaan untuk section-section yang lain, tidak menjadi satu masalah. Dia just nak, panel ni dia nak tahu you betul-betul ke berminat untuk dapat NTS. Kalau Akta pun you tak boleh nak, you tak boleh nak cerita, maknanya you macam you just ni lah kan, tak ikhlas untuk dapatkan NTS tu. Jadi kita kena buat preparation on that. And then CPD training and development, CPD point. Okay, CPD point once kita dah dapat NTS, untuk renew kita punya NTS tu, kita perlu apply for training, apply for program, dia semua. Okay, ini yang soalan-soalan hot lah. Okay, soalan-soalan hot. Tips dalam temuduga TS. Dia sebenarnya apa yang saya ceritakan tadi daripada area of assessment tu, dia dah merangkumi dah. Dia dah merangkumi daripada apa yang soalan yang nak ditanya. Okay, you just faham area of assessment tu, so you boleh buat study sikit. Okay, cumanya, okay, saya tanyalah. Saya selitkan soalan-soalan yang biasa ditanya pada saya. Mungkin kena pada orang lain, lain pula soalan dia kan. Jadi dia punya session of interview dia sebanyak 15 minit. 15 minit, 2 minit for introduction ataupun self-pitching,
and another 13 minutes for questions and answers. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 13 minit untuk Q&A. Sekejap je. Eh? Dia punya assessment tu memang sekejap je. Tapi hanya 2 minit saja untuk kita introduce kita punya self-pitching, ourselves tu. Okay? Dan kita punya introduction tu tidaklah lebih kepada saya asal daripada mana, supaya mana, and it's specific directly. Okay? Saya merupakan satu pesyah, seorang pesyarah daripada KVBP yang daripada bidang sekian-sekian ni, teknologi maklumat, dan memegang portfolio sekian-sekian ni. Dan okay, tips yang kedua. Bila dia kata, bila kita lihat pada 15 minutes for each interview session, dia kata 2 minit for introduction, self or self-pitching, 13 minit for questions and answers. My tips here, okay, you terbalikkan. Okay, terbalikkan, 13 minit for introducing or self-pitching. Ini salah satu teknik psikologi. Teknik psikologi. Sebab apa? Jangan bagi ruang langsung untuk dia tanya soalan. Sebab once, sebab kadang, jadi mana kita anggap sebagai 10 minit dalam kita punya self-pitching ataupun introduction. Okay, so bila kita cerita kan, okay, you have around 2 minutes for introducing and self-pitching, so you can start now. So kita pun mulalah cerita. Bila kita cerita tu, kita ambillah peluang untuk cerita terus apa yang kita expect dalam area of assessment tu. Sebab benda tu dah, dia akan merangkumi. And then, what happen is that panel takkan dia nak tanya benda soalan yang dah dijawab oleh kita. So maknanya bila dia dah dengar, oh, benda ni, okay. Oh, benda ni, right. Dia dah dengar yang ni. So, dia tak ada satu ruang untuk dia tanya soalan tu. Bagi memudahkan kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila dia tanya soalan, kadang-kadang bila kita dalam keadaan yang panik dan nervous, kita cuba untuk ingat soalan. Kita cuba, oh, soalan ni, apakah jawapan dia sebenarnya? Sedangkan benda tu ada dalam diri kita. So, masa awal-awal kita self-pitching tu. Jadi, kat situ kita blast. Kita blast sampai lah dia kata, okay, stop. Barulah kita stop, okay? Barulah dia akan start. Kat situ, dia akan memberi ruang pada soalan yang sedikit sahaja. Okay? Sebab kita kena ingat panel dia hanya ada 15 minit sahaja untuk interview session. Dia bukan nak dengar sangat, kita nak sembang macam-macam. Dia just menjalankan, dia sama macam kita. Kita menjalankan tugas sebagai sebagai kandidat, dia pun menjalankan tugas sebagai penemuduga. Okay, dan kita kena ingat dalam session itu bukan kita seorang. Dia ada dalam, at least dalam satu hari, dia ada dalam 10 orang yang dia nak kena interview. Okay, jadi kalau diminta untuk interview pada waktu pukul berapa, minta lah pagi. And waktu pagi tu waktu yang fresh sangat untuk kita start kita punya boost, kita punya apa ni, spirit, kita punya apa ni, endurance lah. Adrenaline kita dalam membentangkan pada panel pun dalam keadaan yang semangat awal-awal pagi tu. Tapi nasib tak baik kalau dia dapat kandidat yang lemah gemalai, tiba-tiba macam nak tak nak je, dia akan efek pada kandidat yang seterusnya. Mana nak tahu kan? Jadi kita kena aware on that. Sometimes it gives a big difference, the aura between the interviewer and between the candidates, right? Jadi, yang ini yang saya dah sentuh tadi. Pertanyaan ilmu asas berkait dengan bidang yang saya cerita tadi lah. First thing first, okay, you cerita balik you punya pekerjaan, alam pekerjaan, okay, you punya experience dalam pekerjaan apa sebagainya, and then, barulah dia akan tanya, okay, so awak ni dalam bidang electrical dan electronical, kan? Jadi saya nak tanya soalan lah sikit berkaitan dengan asas electrical ni. Dia tanyalah. Kaitan ini, you boleh jawab tidak. Itu the first question. Right, and then dia akan tanyalah sedikit berkait dengan apa ni yang saya katakan tadi, area of assessment tadi. Okay, apa perbezaan antara current teknologi yang anda jalankan sekarang dengan teknologi yang masa akan datang? Apakah kesan pada masyarakat? Benda tu semua. Jadi soalan-soalan ni saya tak masukkan dalam ni sebab benda ni dah masuk ke dalam assessment framework yang saya ceritakan tadi. Jadi you all kena tahulah, basic fundamental current technological knowledge,
advanced technological knowledge, okay, and adoption of future technology. Yang ni dia nak lihat kita sama ada kita aware tak dengan perubahan isu-isu semasa. Barulah dia, ini soalan-soalan favourite ni. Apa peranan TS? Yang ni mesti ada soalan ni. Apa peranan TS? So you beritahulah merujuk Akta 768 Section 19. Yang inilah dia punya akta ni, saya screenshot one of the akta. And so seorang teknologis profesional berhak untuk meluluskan dan mengesahkan cara atau perjalanan pembangunan teknologi yang hendak dijalankan. Cerita balik, memperihalkan atau mengemukakan dirinya di bawah apa-apa nama, gelaran atau jawatan. Okay. Menggunakan atau mempamerkan apa-apa papan tanda, kad atau peranti. Nanti kita akan dapat kad, cok pun nanti kita nak buat cok untuk TS pun tidak menjadi masalah. And menggunakan sikatan, P-tag. Benda ni jawapan dia lah. Okay. Apa sumbangan yang anda boleh berikan pada MBOT setelah anda dianugerahkan TS? Ni macam ni, soalan yang macam ni macam mana nak jawab? Sedangkan you tak dapat lagi TS ni. Macam mana, apa contribution yang aku boleh buat pada MBOT satu masa nanti? Okay. Jadi jawapan dia, dia akan berbalik-balik kepada practice kita, kita punya ni. Definition, okay. Talent and mobility, lifelong learning kita ni. Okay. Once bila, apakah kesan ataupun tips, saya tunjukkan ni. Okay. Sumbangan yang kita boleh berikan pada pihak MBOT setelah anda dianugerahkan TS adalah mungkin satu masa nanti anda boleh jadi sebagai pakar perujuk. Anda boleh jadi sebagai one of the panel untuk menilai assessment untuk mendapatkan TS. Jawapan dia, banyak lagi jawapan yang you boleh masukkan dalam tu. Anda boleh mengembangkan perkongsian ilmu ataupun mengembangkan satu jaringan ilmu bersama dengan pihak-pihak di luar sana, di pihak-pihak lain, atau perkongsian ilmu mengikut pada bidang yang berkait rapat dengan diri anda. Okay, okay. And then soalan seterusnya, kenapa kami perlu beri anda TS? Pun sama, dia berkait rapat dengan ni. Jadi kita janganlah beri jawapan yang kalau nak bagi tak apalah kan, mungkin tak layak. Kita kena upgrade diri kita yourself. This is the time that we have to upgrade diri kita depan panel kan. Bukanlah kita nak riak dan takabur untuk ceritakan yang kita ni hebat ke apa. But the thing is that ini adalah untuk mendapatkan TS semata-mata sahaja. Okay, still we are still in a humble person. Okay. Kenapa kami perlu berikan anda TS? Sebab saya telah bekerja selama lebih daripada 10 tahun dalam bidang ini dan banyak ilmu-ilmu ini yang saya perlu kongsi pada masyarakat yang lain, punya pihak lain, dan saya sangat teruja ataupun berminat untuk mengembangkan lagi ilmu ataupun menimba ilmu di sudut teknologi dengan pihak MBOT. Okay, itu jawapan dia. Okay, jadi sebab apa? Soalan yang saya letakkan di sini sikit saja, sebab soalan yang lain adalah berkait dengan assessment area ni. Okay, dia dah merangkumi ke semua ni. Bila once you all dah faham dia punya knowledge and understanding, apa yang nak cerita, application to practice leadership and management, interpersonal skills, professional conduct, benda tu, so selebihnya dia dah terjawab di dalam soalan panel tu. Okay, macam saya, pengalaman saya interview di TS, salah satu aspek yang menarik perhatian panel adalah saya punya inovasi. Sebab saya dalam bidang penyelidikan saya kurang sikit, dan penyelidikan sebab saya ni kurang untuk soft paper, sebab saya ni asal daripada SMTVP, lebih banyak pada technical, hands on. Itu keistimewaan apa ni KBBP ni, SMTVP. So saya rasa terharulah dan terima kasih, syukur alhamdulillah kepada SMTVP, kepada semua guru-guru dan juga pesyarah di sini yang mana mengasah bakat saya dalam membina kreativiti dalam hands on. Okay, saya bidang vocational electric, dia terlari. Lepas tu bila mengajar dalam bidang construction, dan dia terlari. Tapi dah lupa dah lah apa yang saya belajar ni. Dia bilang bidang electrical ni. Okay, jadi di sini, dari sudut ini,
kan, saya lebih banyak pada cetusan pembinaan idea dalam mewujudkan satu produk inovasi. Jadi setiap tahun saya akan buat satu produk inovasi. Sometimes it's benda ni dari sudut inovasi ni, dia bukannya lebih kepada benda yang kita nak buat bombastik, tidak. Sometimes benda yang kecil macam ni kita recycle, kita boleh recycle dan kita jadikan satu produk harian kita yang benda yang tak pernah buat pun boleh di apply masuk ke dalam inovasi. Dan ada yang syarah yang tanya, bagi kami yang bukan pada teknikal, dari sudut teknikal macam mana in terms of teknologi maklumat sebagainya, you inovasi dari sudut pembinaan platform yang baru, smart learning dan sebagainya. Sebagai contoh macam rumah saya buat voice command. Maknanya kalau saya nak tutup lampu, saya just saya cakap je kat pada Siri, okay, close all of the lights. So dia akan close all the lights. Dia hanya akan sistem ini dia akan berpandu kepada penggunaan wifi dan juga alat peranti smart tu, benda tu kan. Benda tu yang berkait dengan teknologi sebenarnya. Okay, dan panel, benda kadang-kadang panel ni banyak benda yang dia pun sama macam kita kan. Jadi banyak benda yang dia nak belajar dari kita. Okay, mungkin ada sebahagian daripada ilmu yang memerlukan, oh tak pernah tahu benda ni, dia berminat untuk lebih tahu. Dan dia akan ada satu, after that interview session, dia nak berkongsi dengan kita, dia nak keep in touch dengan kita. Itu yang keistimewaan bila bila kita cerita benda ni kan, mengikut pada pengalaman diri kita dalam temuduga interview session. Dan lagi satu, saya lupa nak menyatakan bahawasanya dalam interview session dia akan ada dua panel, satu moderator, dua panel, satu panel daripada industri dan satu panel lagi daripada academician, daripada pensyarah lah di mana-mana universiti. Jadi dari sudut itu dia akan lihat kepada kepada apa ni, cara bila kita bercerita dari sudut ilmiah di dalam universiti, application dalam universiti dan juga application kita towards the industry. Jadi yang pengalaman ni, bila mana panel industri ni dia berminat nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan inovasi saya. So jadi bila saya cerita benda ni yang mampu mengurangkan kos penggunaan bahan di tapak bina, so dia macam teruja, dia nak tahu lebih lanjut. So dia keep in touch with me on that. Makanya dia akan ada satu linkage, dia dah start ada linkage dah di situ, di dalam interview session di situ. Jadi wujudkan satu linkage bersama dengan panel. Okay, alright. Ini yang basic things that you have to know. A video call interview ethics, look at the camera, not the screen, computer camera angle, dress professionally from head to toe. Memang ada, kalau saya lihat bagian daripada candidate yang ni, yang daripada industri nak apply to TS, kadang-kadang ada yang duduk di kedai mamak pakai t-shirt biasa sebab, and then interview session going along like that. Kita tak nak ada berlaku sebegitu kan. Kita ada etika dalam dapatkan TS ni, dalam penggunaan MBOT kena ada etika, ethics. Connection, internet connection, yang ni kita tak boleh nak buat apalah. Kalau kita kena prepare ourselves kan, bila mana kedudukan kawasan yang kita duduk ni, pastikan smooth lah dia punya internet dia. Keep your profile professional, okay. Pastikan awal-awal lagi nama Skype tu jangan nama Blueberry, kan? Butterfly sebagainya, okay. Nama penuh supaya at least moderator pun boleh keep track dan juga panel pun. The first, itu adalah satu first impression daripada panel. And tiba-tiba, okay, Cik Muhammad Naim, apa nama ni? Blueberry Pie, kan? Nama track English. Dia dah effect pada first impression of our image. Jadi kita tak nak sebegitu. Background, keep the background simple. Close other programs on your computer. Prepare your surroundings and don't interview and drive, of course. Okay. Yang ni saya nak tunjukkan sikit. Pemakluman pembaharuan pendaftaran profesional bagi tahun 2021 dan tahun 2022. Bagi tahun 2021, kan, yang mana yang renew, macam saya renew, terlepas renew 2021, so tak perlu nak collect point, CPD point. Tapi untuk tahun 2022, dia dah start aktif untuk dapatkan TS
perlu pastikan dapatkan, kumpulkan 30 jam CPD, CPD point tu, okay, untuk mengekalkan gelaran TS ni, renewal ni. Okay, kalau tak cukup, makanya wallahualam, tak tahulah macam mana lagi, sebab dia orang baru aktif pada tahun ini, jadi saya tak pastilah sejauh mana dia punya. Okay. So, okay, terima kasih. Dan sebelum tu saya nak tunjukkan dahulu dia punya website. Website MDOT. Boleh nampak eh. Alright, ini website MDOT. So saya first thing first, members log in. Jadi bagi yang new application, you all boleh register new application. Alright, and then bila once kita dah masuk di dalam apa ni, kita punya account MDOT ni, so kita dapat lihatlah application status. Kat sini dia akan tulis sama ada kita punya GT ni dah complete ke tidak. Once dia tulis complete, barulah kita further kita proceed dengan professional technologies. Okay, and then saya punya bidang building construction technology. Okay, yang ni view certificate kita lah. And then so kita punya academic qualification semua kita masuk ke dalam ni. And then yes, okay, di dalam ni kita kena attach kita punya file, CJ kita lah, diploma, CJ degree, CJ masters dan sebagainya. And then technology and technical competencies. Okay, yang ni pengalaman kita kerja di mana, sebelum-sebelum KVBP ni kat mana. Right, masukkanlah. Mandangkan pesyarah-pesyarah KVBP ni dah lebih daripada 10 tahun kerja, makanya tidak menjadi satu masalah untuk kita apply dalam ni. And then curriculum vitae and declaration, so you just upload CV kita di dalam ni and I agree to abide by, and then kalau kita nak edit pun tidak menjadi masalah, tapi dalam format PDF, jangan format Word, semua format PDF. And then okay, di dalam sini ada bahagian bar view ni, kalau dulu tak ada, tahun ni tiba-tiba dia wujud benda ni, so maknanya CPD, yeah, you kena masuk dalam, ini once kita dah dapat TS lah, kan, saya nak tunjuk apa maksud CPD ni sebenarnya, kan. Yeah. Okay, sebab baru lagi wujud, so saya pun kosong lah, professional technologies kosong. Okay, di dalam CPD system ni, dalam pengumpulan CPD point, jadi kita boleh hadir tidak mahu masuk. Okay, once kita dah masuk di dalam CPD point, CPD .mbot.org, di sinilah yang kita boleh hadir beberapa program untuk training, program training. So kita boleh lihat, okay, berapa tarikh, berapa apa yang free yang kita boleh hadir, so kita boleh add. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada CPD hours yang mana yang kita boleh kumpul. Once kita hadir, okay, kita akan dapatlah 16 CPD point kat situ untuk mengekalkan gelaran TS kita every year. Jadi kenapa pentingnya kita hadir program ni? Untuk penambahbaikan, untuk peningkatan kita punya pengiktirafan diri kita ni. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin upgrade diri kita di dalam pengetahuan ilmu dalam teknologi. Macam saya ni, Introduction to IBS on Formwork. Ini bidang saya lah. You all kena cari terms of teknologi ke ataupun electrical sendiri ke, sebab kalau once you dah register semua ni, kebanyakan yang dia akan list dalam senarai training ni adalah dia akan ikut pada bidang kita. Dia takkan simply pergi letak building, you bidang teknologi maklumat, tiba-tiba banyak training program ni dulu building, tak boleh, sebab kita dah register, kita dah letak bidang kita teknologi maklumat, maka situ.
itulah sedikit sebanyak. And then saya nak tunjuk yang ni yang saya buat untuk KVBP. Seandainya KVBP dah ada template sendiri ke apa apa ni CV, tak jadi masalah kan. Tapi saya kongsi juga, okay. So yang ni pun saya akan refer pada MDOT, MDOT. So saya buat ni CV application for professional technologies and certified technician Malaysian Board of Technologies and okay, so academic qualification, professional membership, work experience, professional experience related to technology, and then sedikit sedikit huraian yang berkait dengan teknologi. Kenapa bila saya letak minimum 100 words, panel tak ada masa nak baca banyak-banyak jadual sangat. Jadi keep it simple, summarize. Nama pun dia kata summarize, so you just summarize and keep it simple and make it clear to the audience, to the panel. Self-assessments, why do you want to pursue professional recognition for MBOT? How does your working experience relate to your chosen field of technology? Benda ni semua terjawab daripada area of assessment tadi yang saya ceritakan tadi. So kat sini you boleh karang, and what are your future plans to keep professionalism and upgrade knowledge in current technology? So, okay, ini nanti saya akan email pada Cikgu Hanis ya. Ya, ya, boleh, boleh. Okey, apa lagi saya nak tunjuk? Ini Akta 768. Jadi memang banyak sebenarnya dalam akta ni, memang banyak. At least kita tahu technologies, perubahan fungsi lembaga, okay. And then dia punya ni section 19 tak silap. Ini dia ada section ni, ni section 19 technologies professional. Kita kena tahu yang ni. Dan kalau nak nak baca go through along boleh, tak ada masalah. At least you tahu lah. Sebab dia kan benda ni yang soalan hot yang dia akan tanya berkenaan dengan Akta 78. Okay. Okay, saya stop sharing boleh. Saya rasa setakat tu sahaja saya punya kongsian ilmu maklumat berkaitan dengan kalau saya mulanya bila saya nak kongsi maklumat berkait dengan interview UTS ni, saya rasa macam tak cukup sebab saya nak selit juga berkaitan dengan area of assessment ni, benda yang kadang orang tak tahu. Ada dalam dalam MBOT tapi penjelasan tu tak clear. Penjelasan tu mungkin ada sebahagian daripada pesyarah mungkin faham macam tu saja. Jadi saya clear, saya bukakan, pecahkan supaya you offer. Saya harap penerangan saya untuk area of assessment yang penting ni memudahkan tuan-puan semua faham mengikut pada bahasa saya lah kan. And then lagi satu saya nak tekankan di sini berkenaan dengan inovasi yang sangat penting sebab you all apa ni, kita semua KVBP yang mana banyak penggunaan daripada produce product di akhir di akhir semester, dia akan ada final project, betul? Kalau tak salah saya lah kan, yang mana kita boleh tanding masuk dalam inovasi. Setahu saya sebelum sebelum COVID datang, penyertaan dalam inovasi sangatlah mahal, sangat mahal. Satu penyertaan RM500 which is a lot, which is a very expensive, and dalam setahun KPI kami at least kena ada 3. So which is around 1,500 lah untuk labur pada setahun untuk dapat penyertaan inovasi. But adalah apa pro and con di sini bila COVID berlaku, dan penyertaan kita dalam dalam inovasi pun dapat penyertaan yang murah, ada yang RM10, ada yang RM50, ada yang RM200 macam tu. Jadi kita dapat kat situ, kita boleh dapat gunakan peluang kita untuk build kita punya career, kita punya CV kita dengan achievement kita ini dengan inovasi. Dan mungkin satu masa nanti saya akan share apa kriteria-kriteria yang diperlukan untuk memenangi pingat gold, memenangi pingat emas, gold lah, gold emas ataupun silver. Jadi sebab saya saya pengalaman pernah jadi juri dalam pertandingan inovasi di Penang,
pada tahun 2019 dan juga tahun lepas secara maya. Okay. Yang satu secara secara face to face, yang mana saya hadir pada pada program tu, so kita akan nilai pada on that spot. Okay. And then another one is secara virtual. Okay. Jadi sedikit sebanyak saya tahulah dia punya assessment requirement untuk dapatkan gold award, untuk silver award tu, apakah requirement dia tu. Jadi saya boleh kongsikan pada semua. Masa pun tak cukup sebab banyak benda-benda tu, memang requirement banyak kan. Nanti mungkin di masa akan datang nanti moderator boleh, Cikgu Hanis boleh jemput saya sekali untuk perkongsian berkenaan dengan inovasi pula kan, macam mana kita nak achieve goal untuk naikkan kita punya KVBP, College Vocational Balik Pulau kan. Baik, terima kasih TS Muhammad Naim. Doktor, tolong tengok soalan dekat mesej. Okey, saya baca dululah soalan yang mana dah. Okey, Hanis, Cikgu Hanis. Berapa lama ditemuduga ya? Lebih sejam ke? Okey, yang ni macam saya ceritakan tadilah. Macam saya ceritakan tadi, on that interview session, dia hanya bagi 15 minit interview session. Dan saya dah off ke? Okey, bila 15 minit tu, kita guna sepenuh-penuhnya untuk waktu bila pitching tu. Okay, please introduce yourself and let us know on your pitching apa semua tu. So time tu lah you plus, you cerita sikit-sikit sampai dia rasa macam sampai dia kata stop, barulah kita stop. Barulah dia akan tanya soalan. Sebab time tu kebanyakan apa yang kita dah cerita tu dah memang merangkumi dan meliputi soalan yang ditanya. Jadi itu salah satu tips lah, kelebihan bila kita saya cerita kat sini. Yang mana dia dah ada nama aku soalan, so memudahkan dia juga kan, dia boleh tamatkan dia interview session tu dengan cepat gitu. Dan kita kena lihat dalam satu hari panel diberi mungkin nak kena menilai dalam 10 kandidat. Jadi penggunaan masa tu memang sangat-sangat terhad dalam 15 minit, dia takkan sampai sejam kan, takkan sampai sejam. Dia akan at the end, belum lagi kita rasa tak puas lagi cerita, ish ada banyak lagi saya nak cerita ni kan, dia kata okey tak apa cukuplah setakat ni kan, sebab they are doing their job in interview session and they are doing, sebab tu ada moderator dalam tu, dia akan okey time's up, masa pun dah tamat, jadi setakat itu saja. Jangan risau yang mana ada soalan yang belum lagi ditanya untuk carry out marks. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang soalan tu bukanlah, kalau satu soalan tu masih tak terjawab tapi dah masa dah tamat kan, tak bermakna kita akan lost marks kat situ. Dia bukannya secara straightforward rubrics dan sebagainya, tidak. Dia lebih kepada kita anggap sebagai perkongsian pengenalan antara bakal yang mendapatkan TS dengan yang dah dapat TS. Perkongsian pengenalan, kita terms tu, saya wujudkan terms tu. Okay. Sebab apa saya katakan ini, once you dah dapat assessment for TS, dia merupakan satu langkah kanan untuk dapatkan TS. Maksudnya you dah, insyaAllah, kalau dah orang tu panggil you interview, insyaAllah you dapat, dah dapat tu TS kan. Dia buat tu sebagai prosedur nak kenal dengan awak kan, nak kenal dengan kita, cara kita timbang sebab kita, yelah kan. Mungkin ada sebahagian ilmu yang dia tak tahu yang dia nak kita kongsi dengan dia. Kita angkat satu perkongsian kat situ. Okey. Bahasa utama yang digunakan semasa temuduga, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey. Yang ni mengikut pada panel. Waktu saya interview tu, semua dua panel daripada industri dan juga daripada universiti. Dua panel tu daripada orang Melayu. Jadi kita tengok cara dia bertanya dulu kan. Kalau dia tanya semua bahasa Inggeris, jadi kita pun cakap lah kan bahasa Inggeris. Tapi seandainya kalau kita dah tak boleh sangat kan, sebab kadang-kadang yes, of course sometimes when we speak English, it tiba-tiba terus lost kan? Dalam kepala otak kita terus lost, apa benda, tak sebab banyak benda kita nak cerita ni, tapi bila kita cakap bahasa Inggeris, habis terus hilang. Sebab kita nak susun ayat bahasa Inggeris tu kan, ayat tu jadi permasalahan kat situ. Jadi kalau boleh, I think is in Malay.
sebab saya pun masa saya bercakap pun dalam dalam apa bahasa Melayu juga, sebab moderator bila dia introduce pun dalam bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu lah. Okay. And then okay. Ya Syahrul Azlan, pesyarat RG maklumat. Okay, bolehkah saya mendapatkan? Okay, boleh, boleh, boleh. Dan lagi ke hantar ke email. Okay, saya catatkan dulu satu soal lagi. Nanti saya akan email pada Cikgu Hani juga ya. Nanti apa ni, kalau kalau saya kena cari balik satu satu briefing borang ni, kan, yang berkait dengan inovasi, kan? Jadi ini assessment of innovation. Tapi saya takut takut juga kan, kalau saya share tu nanti ada satu breach of contract. Tak apalah, nanti another time nanti kita akan ada satu session yang mana perkongsian berkenaan dengan bagaimana untuk kita score kita punya achievement product, kita punya achievement product untuk dapatkan award goal. Okay. And then kalau okay, kalau tak pernah terlibat menang inovasi, nak jawab macam mana? Okay. Inovasi ni adalah salah satu orang kata bonus point. Okay. Bonus point yang dia nak bagi panel tu macam bombastic, bagi kita, oh okay, di mana kita banyak contribute untuk inovasi. Tapi mana, seandainya kita tidak ada menang inovasi dan sebagainya, kat mana, point mana yang kita nak score, kat mana yang kita nak cover balik? Saya tunjuk balik. Dekat area of assessment tadi yang saya cakap. Yang tu pun dah berat dah dalam area of assessment tadi ya. Okay, yang ni, bahagian ni. Okay, kalaulah kita tidak ada satu inovasi sekalipun, jangan bimbang. Itu just orang kata nak boost saja. Okay, right. Kita ada banyak lagi ni. Kita ada knowledge of understanding, kita ada application to practice, kita ada leadership management, dan juga interpersonal skills, dan juga self motivation, professional conduct. Yang mana dia berkait rapat dengan bidang kita, apa yang kita dah belajar, apa yang kita mengajar pelajar kita berkait dengan teknologi masa sekarang, yang masa kini, kita cerita balik ke dia macam tu. Yang tu yang the most recent concern on the points, kan, application to practice. Macam mana kita apply practice pada pelajar-pelajar kita ni, pelajar mandangkan kita KVVP, makanya ia satu kelebihan, tak menjadi masalah. Satu kelebihan pada point, pada panel untuk dengar, pada digital ni. Okay, bila kita cerita, okay, memang officially in terms of technical, memang kita guna sepenuhnya. And then leadership and management, in terms of portfolio yang kita pegang. Dalam setahun kita pegang portfolio apa? Kita ceritalah portfolio yang kita pegang ni, sebagainya ni. Okay, apa kesan pada satu organisasi ni? Kalau kita tak ada, apa yang berlaku? Kan, apa yang kita contribute pada organisasi? And then kita punya teamwork dalam satu program ataupun event yang kita dah buat. Benda tu dah berat dah yang saya cerita ni. Dia dah berat, so innovation ni dia kecil je. Dia kecil je. Unless kalau you dah sampai tak tahu nak cerita apa ni yang bahagian yang ni, kan, tiba-tiba you inovasi ada banyak. You ceritalah inovasi, kan. macam saya, EUITM, dia bukannya KVVP. So banyak pengajaran ni lebih kepada teoretikal. Jadi teoretikal ni kita nak cerita, kita mengajar cerita, kan. Jadi kita beritahu lah, okey, kita mengajar pelajar ni dari sudut apa ni, teknologi yang sekarang kita guna, dan sentiasa update bahan bacaan dari sudut teknologi yang masa kini. Itu saja. Kelebihan pada KVVP ni sebab dia more on technical. Dia ada every semester, dia ada end product pada pelajar ni yang mana kita boleh kita bentang balik pada panel tu supaya benar, oh okey, sekian-sekian macam ni. Dia dah cover dah on innovation sebenarnya. Okay, jelaskan sedikit tentang qualified technician. Sama, qualified technician sama. Kalau tengok kat website, dia punya in terms of apa ni, dapatkan, saya log out dulu.
Certified technician. Okay. Qualified technician untuk dapatkan apa ni GT lebih kurang sama juga dia punya process flow dia. Cumanya mohon maaf lah saya confused sebab saya tak prepare on qualified technician. Ada juga saya ada juga buat bacaan berkenaan dengan qualified technician. Tapi sebab dia dalam tu dia ada banyak sangat. Dia ada qualified technician, dia ada certified technician apa semua tu. Okay. Jadi saya nak kena cari balik. Tapi semua ada dalam website. Qualified technician. Sama dia punya application dia, SKM level 3, MKF diploma. Okay, dari segi dua sudut, peringkat diploma. Level 3, terlepas diploma level 5. Tapi kita kena ingat yang mana yang ada diploma, dia kena ada at least experience working dalam 3 tahun. 3 tahun lah. Okay. Pick freeze dan sebagainya. So dia akan dapat TC lah. Cuma saya tak tahu dia punya pembayaran yuran untuk qualified technician ni bagaimana. Tapi insyaAllah untuk qualified technician ni dia bawah sikit daripada TS. Jadi dia punya perjalanan untuk dapatkan TC ni mudah. Once you dah ada experience, tambah-tambah lagi bila you di KVVP and you are more qualified than that. You have experience, a lot of experience. Okay. Cuma my concern is on the professional technologies, which is quite high. Yang tu yang saya menekankan kat situ. Kat situ eh. Sustain TS, adakah penentuan syarat untuk kekal TS yang diperoleh? Okay. Yang dari sudut peringkat ni, okay, untuk menjawab soalan Muhammad Syahrul Azlan, okay. Macam mana kita nak sustain dengan TS? Adakah terdapat kriteria tertentu atau syarat tertentu? Yes, ada dia punya kriteria dia. Okay, macam saya ceritakan tadi. Saya off, so stop. Yang ni. Macam saya ceritakan tadi, yang ni lah CPD. Dia ada CPD system. Untuk TS, Professional Technologies, yang mana kita mesti dalam setahun kita mesti cukupkan pengumpulan CPD hour sebanyak 30 jam. Sebanyak 30 jam. Jadi macam mana nak cukup? Kita kena menghadirkan diri kita ke dalam program-program ni. Sebagai contoh, saya try, ini berapa bulan ni? 281. Ini dah lepas kan ni. Saya cari yang 2000. Ya inilah, kita kena attend program-program ni. Okay. Once kita hadir, dan dia akan collected all of the program, all of the CPD hours, dia akan collect, dia akan simpan ke dalam ni. So cukup 30, maka kita entitled untuk renew. Macam sebelum-sebelum ni, ada tak perlu CPD point. Kan? Cukup time you just renew sebab dia program tu MBOT ni masih baru lagi. Tapi tahun ni rasanya dia dah start lah. Dia dah start ni. Cuma saya tak tahulah kalau lah saya tak cukup CPD ni, mungkin boleh ada pengecualian ataupun rayuan lah untuk cukupkan CPD. Okay. Come soon. Setakat ni rasanya ni tahun lepas ni. Maknanya tak ada lagi ni. Tak ada lagi. Tak ada yang terkini. Ni ada. Previous. Okay. Number one. Ni 2022. 2022 ni program. Tapi yang ni MNE, ha, bukan bidang saya ni. So kalau kita attend program ni, so kita akan dapat point 4. Cumanya sama ada program yang kita attend ni perlu bayar ataupun tidak, ada sebahagian dari program yang memerlukan pembayaran. Okay, ada sebahagian program yang tidak perlukan bayaran. Kita boleh attend for free. Okay. Okay, ada lagi satu soalan yang ditanya.
bagaimana pula dengan ada sebab ada seorang pensyarah ni dia concern yang mana tahun lepas dia bidang lain, dia dalam mungkin dia ada bidang elektronik dan tahun ni dia punya pengalaman bidang elektronik banyak dalam 3 tahun lepas, tapi tahun ni dia masuk bidang elektrikal pula, which is more to electrical. Jadi dia tak tahu bila dia nak apply for TS, dia tak tahu yang mana satu nak switch, nak fokus kepada. Jadi jawapan yang saya boleh bagi pendapat adalah ambil yang terkini. Ambil yang dia rasa berat yang terkini. Yang sekarang dia buat apa? Yang sekarang dia lebih fokus kepada yang mana minat dia tu. Yang tu yang fokus, okey. Jangan kita, kalau dia rasa elektronik ni mungkin membantu dia tak punya masalah. Masalahnya yang sekarang ni dia dalam bidang elektrikal, kenapa nak ambil, nak fokus pada elektronik, kan? Sekarang ni dia kerja di bahagian elektrikal, kenapa nak fokus pada elektronik, kan? ataupun bidang yang lain, okay? Elektronik, elektrikal dan elektronik sama dalam satu bidang. Maksud saya dia mungkin dalam teknologi maklumat, kan? Dia ada pengalaman kerja yang jauh lama dalam 3 tahun dalam teknologi maklumat, dan yang sekarang ni dia berada di dalam bidang electrical dan electronics, okay? Jadi dia tak tahu nak switch yang mana satu saya nak fokus ni, teknologi maklumat ke ataupun electrical electronic. Jadi jawapan dia ikut yang terkini, yang mana yang terkini, okay? Okay, ya, kami punya technician wajib daftar ke untuk MBOT nak datang ni? Cikgu Hanis, ya. Yang ni bergantung pada KVBP. Okay. Adakah KVBP sampai satu masa nanti memerlukan kesemua berdaftar di bawah MBOT? Tapi bagi pendapat saya, bukanlah saya nak kata wajibkan, tapi kalau bagi pendapat saya, daftarlah. Okay, daftar. Sebab apa? Inilah peluang yang ada. Sebab anda semua KVBP yang ke arah TVET. Tujuan penubuhan MBOT ni sebab nak mengiktirafkan TVET. Kalau kita tak menggunakan peluang yang kerajaan apa, kita tak menghargai apa yang kerajaan bagi pada kita ni, maka it's such a waste lah, kan? Kita tak menggunakan sepenuhnya peluang yang ada. Jadi macam UiTM ni, UiTM lah Perak sekarang baru ramai. Bila dah ramai TS, kan? Bila dah ramai TS, sampai satu masa nanti, apa-apa program akreditasi KVBP ke ataupun apa-apa program yang melibatkan KV dengan pihak luar sebagainya, kan, mungkin memerlukan pengesahan daripada TS. Kat situ barulah kita akan nampak fungsi dia. Macam IR. Okay, yang kita nampak, saya stop dulu presentation. Yang sekarang ni kita dah nampak IR ni, kan, dia punya fungsi dia dekat tapak, kan, dia akan sign. Okay, dia punya sign dia tu mahal, kan? Dia punya sign tu dia akan datang dengan bayaran yang agak mahal, sebab sign dia tu datang dengan tanggungjawab. Kita ambil contoh, kan, bangunan Cameron, bangunan yang runtuh tu apa kat gentingnya Cameron, tak kisahlah mana-mana, okay, let's say lah bangunan, satu bangunan ataupun jabatan tu runtuh, jabatan runtuh, okay. Pertama sekali akan ada investigation. Pertama sekali yang dia akan panggil adalah civil engineering yang ada IR. Architect confirm dia akan cari juga. Contractor mungkin akan terlepas. Tapi dia akan cari IR dulu. Sebab apa? Siapa yang design structural untuk jambatan tu? Okay? Sebab itulah dia punya sign itu mahal. Okay? Dia nak meluluskan sesuatu plan tu, dia kena betul-betul design dan sebenarnya memerlukan IR yang seorang yang betul-betul pakarlah dalam membuat pengendalian design in terms of structural. Begitu juga satu masa nanti dalam bidang TS, dalam bidang MBOT ni, dalam badan berprofesional TS, MBOT ni. Okay. Yang mana satu masa nanti, kemungkinan mungkin 2, 3, 5 tahun nanti, yang mana KV memerlukan, bila mengadakan satu MOU, Memorandum of Understanding dengan satu program yang lain, dengan pihak lain, memerlukan pakar, memerlukan yang gelaran teknologis untuk pengesahan. Sebab tu dalam teknologis ni dia ada dia punya chop dia tu. Kadang-kadang kita, macam saya dapat
dia punya template chop tu untuk saya gunakan dia. Cuma saya tak tahu, saya tak buat lagi lah. Cuma saya masih duduk, masa tu lah, masa tu saya duduk terfikir apa fungsi chop ni. Takkan kita nak chop-chop saya saja je untuk pengesahan anak apa ni, anak-anak dia nak masuk sekolah ke apa sebagainya kan. Jadi, but now baru saya realize yang mana 3, 4, 5 tahun akan datang, benda ni dia akan, bila dah ramai sangat TS di dalam satu KVDP, majority semua TS, markanya di situlah fungsi pengesahan TS tu dan juga TC attention. Dan saya boleh katakan bila College Vocational Baik Pulau lebih banyak penggunaan machine, lebih banyak penggunaan hands on dan sini, memang amat penting bagi technician, apa ni, technician di KVDP ni ambil TC, okay, ambil TC dan juga apa nama QT lah, qualified technicians, okay, amat penting sekali sebagai salah satu peluang untuk meningkat taraf diri kita, bukan setakat diri kita saja, sebab kita akan fikir KVDP juga untuk pada masa sama untuk meningkatkan nama KVDP dengan dia. Saya rasa harap apa ni, penjelasan saya ni terjawablah untuk soalan-soalan yang diutarakan di dalam forum ni. Sebelum kita tutup, ada lagi tak siapa nak tanya soalan? Okay, terima kasih Muhammad Syahrul Azlan. Saya harap penjelasan saya ni clear tu lah. Risau juga kan, takut sebab apa, bila saya jelas tadi daripada awal tu, takut terlalu cepat, takut ada yang tak nak tangkap ke apa kan. Boleh ya? Jelas. Habis ya kan? Saya teruskan dengan acara seterusnya ya. Ya. Okey, dengan berakhirnya taklimat sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Mari dipetik sirih puan, sirih dipetik di tepi perigi. Terima kasih tuan dan puan, di lain masa berjumpa lagi. Makan nasi bersayur kailan, lepas makan terus bersugi. Selamat pulang hadirin sekalian, ada masa bersua lagi. Sekian, wabillah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada makan-makan tak ada. Tapi Cikgu Osman pesan. Cikgu Osman pesan kalau lapang-lapang bolehlah datang ke KDP. Yes. Memang saya memang berhajat sangat. Tengok banyak perubahan bangunan tu kan. Allah, best lah. Terkenang balik zaman saya belajar tu. Okay, yang lain tolong buka kamera, kita tengok gambar. Kasi gambar. Thank you, so. Ni aku tak ni. Okey, 1, 2, 3, senyum. Okey, dah. Okey, terima kasih semua yang hadir dan juga terima kasih. Mak Naim, insyaAllah nanti saya jemput untuk tips-tips untuk menang inovasi pula. Okey, insyaAllah, boleh.